sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari Kalimantan akan berpantun. Indonesia adalah negaraku, indah berseri nan ayu. Aku ingin pemimpin baru, pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatku. Pilih-pilih pemimpin baru. Soekarno dan Soeharto zaman dahulu. Kalau ingin pemimpin baru, Prabowo Subianto presidenku. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan perkembangan dan persiapan menjelang Pileg dan Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Pada tahun 2020, Kalimantan Barat melaksanakan Pilkada 7 kabupaten dan Partai Gerindra memenangkan 2 kabupaten sebagai bupati yang adalah kader terbaik Partai Gerindra, yaitu wilayah Sambas dan wilayah Bengkayang, dan turut hadir juga bupati dari Bengkayang, kader Gerindra juga ikut hadir dalam Rapimnas ini. DPD Gerindra Kalimantan Barat mencatat beberapa poin penting dari hasil Rakorda dan Rakorcap. 1. Memohon dan meminta kesediaan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi politik tahun 2024. 2. Kami pengurus DPD, pengurus DPC, pengurus PAC, pengurus ranting, dan seluruh kader Partai Gerindra Kalimantan Barat siap memperjuangkan dan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, serta menjadikan Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Kalimantan Barat. 3. Menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu tahun 2024, baik itu pileg, baik itu pilpres, pileg, penentuan calon wakil presiden maupun strategi pemenangan, kami serahkan kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan juga izin menyampaikan kepada pimpinan Bapak Haji Prabowo, pada akhir bulan Juli 2022, DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat sudah memiliki kantor permanen milik DPD
Partai Gerindra Kalimantan Barat. Dan pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh kader Partai Gerindra Kalimantan Barat mengharapkan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk dapat meresmikan kantor tersebut. Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami di Kalimantan Barat dan merupakan suntikan energi serta semangat bagi kami untuk memenangkan pertarungan politik pada tahun 2024. Gerindra, Gerindra, Prabowo, Prabowo. Izin sebelum penutup, saya juga ada pantun satu lagi. Garuda yang gagah berani bukan sembarang lambang yang kita cari. Lambang Garuda ciptaan anak negeri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.